Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Ibuku telah meninggal dunia sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan oleh ayahku. Apabila umurku meningkat 10 tahun, ayahku pula meninggal dunia. Dan di sanalah aku merasa diriku keseorangan. Masih aku teringat lagi semasa ayahku dikebumikan. Aku hendak menangis, tetapi tangisanku hanya sia-sia. Kepada siapa aku nak mengadu? Hanya Tuhan ku berserah nasib. Sebagai tanda kasih seorang anak kepada ayah, aku hanya dapat menanam sebatang pohon kenangan. Hatiku sedih, bercampur iba. Berat rasanya kakiku meninggalkan ayahku terbaring seorang. Hanya menjadi kegelisahanku. Di manakah aku akan tinggal dari sekarang? Di manakah? Terima kasihlah, Pak Cik. Kemana kau nak pergi? Nak mencari rumah. Tak payahlah. Di sini rumah kau juga. Sebab itulah aku bawa kau kemari. Di sini? Ya. Mina! Diam, sudah diam. Jangan menangis lagi. Baru masak nasi lah, Encik. Masak nasi hangus. Aku kenalkan kau. Ini anak aku. Anak Encik? Ya, Hasan namanya. Saya tahu anak Encik namanya Ajis. Betul. Tapi Hasan anak aku juga. Sudah lama saya kerja di sini. Baru tahu hari ini saya yang Encik ada resia. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan anak angkat aku. Bapaknya dulu bekerja dengan aku. Sebelum dia meninggal, dia pesan dengan aku. Kalau dia mengapa-ngapa, Hasan diserahkannya dengan aku. Jadi sesudah dia meninggal, Hasan jadi tanggung jawab aku. Oh, Encik, nasi saya hangus. Lekas, lekas. Nah, mari aku tunjukkan diri kau, ya. Kau tengok. Tangkuk engkau, telinga engkau, badan engkau, kaki engkau, semua berdaki. Baiklah kalau makcik cakap begitu. Sekarang makcik mau kau pergi mandi. Baiklah, makcik. Siapa pakai tuala aku? Hei, siapa dalam? Siapa dalam bekas keluar? Akulah. Hasan, bapak engkau suruh mandi. Kenapa? Keluar, lekas keluar. Wah, engkau pakai tuala aku, sabun aku ya. Lekas. Hei, Mina. Sini siapa? Bapak kau yang bawa suruh dia mandi. Buat sini baju aku, lekas. Oh, lekas, buat sini baju aku. Ajis, Ajis. Ajis, Ajis, kenapa kau menangkan dia? Tapi dia tak bersalah. Tapi baju aku kenapa dipakai? Sudah, Ajis. Motor, lekas, keluar. Sudah, Ajis, sudah. Nanti bapak keluar. Lekas, lekas, keluar. Ajis! Pedulikan dia, pakai baju. Apa yang terpekik-pekik di dapur tu aku dengar suara kau saja? Tapi Ajis hanya mau tahu siapa budak itu. Duduk. Dia anak angkat aku. Aku tak mau kau bergaduh. Dan aku mau kau berbaik-baik dengan dia. Tapi dia hanya anak seorang kuli. Dia pengotor. Dia pakai baju Ajis. Seluruh Ajis. Barang-barang Ajis semua dia pakai. Apa bapak suruh dia tinggal di sini? Ya, dia tinggal di sini. Dan dia sudah menjadi saudara engkau. Itu saja yang Ajis semua tahu. Hey, Ajis! Balik! Dia tinggal dalam rumah bapak aku 1 jam saja. Cincin bapak aku dah hilang. Kau tahu siapa yang curi? Budak itulah. Siapa nama dia? Nama dia Hasan. Oh, Hasan ya. Nanti satu hari aku ajar sama dia. Kalau kau tak suka, aku pun benci sama dia. Ya, si Hasan tu dia pengotor, pemborak dan pencuri pula. Hey, Ajis, sudah. Kau tak usah nak cakap bohong. Mari ikut aku balik. Kau kalau hendak aku tangkaplah aku. Aku cukup geram deh. Balik. Apa balik. Yang aku cakap semua betul. Dia yang borak. Balik. Apa ni kau orang ikut kita?
aku nak pergi sekolah. Adi yang ikut engkau, bukan aku nak ikut engkau. Aku tak suka jalan sama-sama korang. San, tunggulah kalau kau nak jalan sama-sama. Berilah kalau kau nak jalan sama aku. Buang ketukkan si Hasan tu. Dia ingat dia baik. Eh, kau tahu apa dia cakap? Dia boleh menang kau bila-bila saja. Betul kau cakap begitu? Betul lah. Baiklah. Nanti lepas sekolah, aku tunggu di sini. Nanti baru tahu siapa menang, siapa kalah. Aslan, nanti dulu. Sama, kau pergi balik. Apa kau nak bikin? Itu aku yang pasal. Jalanlah. Apa kau nak? Betul ke semalam kau nak jalan sama aku? Tidak, aku tak cakap begitu. Habis semalam kau cakap, diikat tangan pun kau boleh menang dengan dia. Tidak, aku tak cakap begitu. Kalau begitu, kawan aku cakap bohong lah. Aku tak tahulah. Kalau kau nak lawan, marilah. Buat apa aku nak lawan sama kau? Kau tak ada salah sama aku. Aku mesti lawan sama kau. Aku tak mau lawan. Kalau kau sokong kau? Aku ambil. Kalau kau mukung kau? Aku ambil. Boleh aku balik sekarang? Balik? Kau masih lawan sama aku. Taruh dia, taruh dia. Siapa yang salah? Assalamualaikum. Sebenarnya saya datang kemari nak menanyakan, pagi tadi di sekolah si Hasan ada kebegaduh dengan si Buang. Barangkali juga sebab Aji sama si Buang suka mengganggu dia. Oh. Ada satu hari saya nampak Aji sama si Buang menggunakan pisau. Pisau? Jadi tak boleh salahkan si Hasan. Betul Pakcik. Kalau Pakcik nak jumpakan Salma dengan si Aji dengan si Buang, Salma berani. Si Hasan yang tak salah. Mengapa kau senyum? Mentang-mentang kau dibelanya. Maafkan saya, Cikgu. Biarlah saya balik. Pakcik balik, ya? Mari. Salma? Baca Adi. Si Hasan tu baik, Pak. Ya, baik. Baca kan Adi sini, ya? Yasan, kenapa kau bilang bapak aku dengan buang pun kau? Aku tak bilang, Salma yang bilang. Yasan, kau jangan besar kepala dalam rumah ini. Aku benci dengan kau. Nah. Oi, aku benci kau dari ujung rambut sampai ujung kaki kau. Kau tahu? Aduhui. Anak durhaka. Pergi masuk tidur. Pergi. Sudahlah, Nak. Jangan pedulikan dia. Kau belajarlah baik-baik. Yudi Eke Buddha INA ini. Wahai kawan, kerana
dengan kandang. Apa ini bising tengah malam, sudah pergi baliklah. Eh, San, kau jangan teruk campur. Ini bukan kau punya pasal lah. Ya, memang bukan aku punya pasal lagi. Tapi, apa pula kata jiran di sebelah? Jadi jaga ke? Kalau kau tak mau susah, lebih baik kau jalan, San. Memang orang kampung tahu kau orang-orang kuat di sini. Semua orang kampung takut sama korang. Aku juga takut. Dia kan aku dah pisah kat sini. Pisah ada kat sini. Sudahlah, mari kita balik. Pakcik! Pakcik, tak takut apa-apa, Pakcik. Ada orang jaga dekat. Ada orang jaga, Pakcik. Kan, aku kasih tahu bapak, kau jadi jaga kat sini. Belum sama? Belum. Mari sini aku nak jaga. Semua aku dah dengar. Ya kak? Oh ya, kau belum tidur tadi ya? Itu saja yang kau katakan pada diorang itu? Pada siapa? Pada si kacang hantu itu? Oh, apa lagi mesti aku cakapkan? Tidakkah kau ada perasaan apa-apa? Ya, aku merasa sedikit tersinggung. Itu saja. Tapi kenapa kau tak keluarkan perasaan itu? Ya, sama. Kadang-kadang perlu dikeluarkan. Kadang-kadang tak perlu lah. Tadi, aku tengok kau masih keliling rumah. Adakah apa-apa kau nak katakan padaku? Ya. Tadi pagi ada. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tunggu sekejap. Pada malam yang sunyi seperti ini, adakah kau perasaan apa-apa? Perasaan? Ya,
berasa sedikit panas malam ini. Panas? Tapi yang peliknya aku rasa di atas panas. Di bawah sejuk. Pasal apa aku tak tahu. Pasal kau duduk ke air itu? Oh iya. Ah, menampak aku tengok kau ni lah. Selamat malam. Salma. Sekarang, barulah kau nak cakap padaku. Kalau aku cakap, kau marah tak? Tidak. Betul? Betul, sumpah. Waktu kau pergi tadi, kau lupa menutup jendela. Alah kau ni! Hari ini, Pak? Belum lagi. Kenapa? Bapak, pasukan askar Melayu berkehendakkan orang-orang baru, Pak. Bolehkah Aziz menjadi askar, Pak? Baiklah. Bapak izinkan. Yeay! Hei, pengecut. Engkau bila pula nak jadi askar? Alah, engkau mana berani lah. Yeay! Engkau, lihat apa cakap? Dia mau jadi sojar lah. Ayah, Pak Lebeh. Buat butuh-butuh cakap, Mak. Ini Haji tak boleh jadi soya. Butuh-butuh jadi soya. Hasan boleh jadi soya. Dia maya gomok. Dia tak maya kuat lah. Apa lu fikir Haji tak kuat? Ayah, Pak Lebeh. Haji punya balan sama ngo satu macam. Satu kali angkat sinapang. Lain kali sinapang angkat dia. Ho. Lu merepek saja lah, Nek. Oh. Mana ada sinapang angkat orang? Ayah, Mina. Lu tak tak percaya, nanti lu tengok lah. Benar kata-kata Aling tu, Pak. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Hasan, bapak lebih suka kau tinggal di sini untuk menolong bapak. Kau pulang, kan? Hasan, lu biar papa cakap atak butut. Kalau lu masuk soyat, Ayid pun masuk soyat. Lu mah nanti siapa atak jaga. Lu tak usah susah hati, ya. Mau pulang, ya. Kacau orang. Jangan lupa kirim surat. Beri kabar tentang keadaan askar Melayu di sana. Baik, Pak. Dan apa yang kau mau? Kau beritahu aku. Oh ya, ini RM40. Nanti aku tambah lagi. Terima kasih, Pak. Nah, lekaslah siap-siap. Kawan-kawan menunggu di stesen. Sudah siap, Bu. Pikir lagi, Cik. Nah, dia tu nak pergi malam ni, ya? Ya, malam ni dia nak pergi sama Kak Setapi. Sayang, Naya. Kalau aku dapat kerja langkah bagusnya, ya? Ah, buat apa? Buat apa? Dia dah setelah buat apa? Kan semua-semua nak jadi askar. Satu-satu sudah lah. Yalah, tapi orang dalam rumah ini lebih berkandakan Haji daripada aku. Kalau gitu biarlah aku pergi dulu, kan? Ah, aku lagi suka kau duduk sini. Mina! Mina! Ya, Cik! Di mana kau tu? Sini, Cik! Seluarnya basah. Hei, macam mana kau suruh aku bawa seluar ini basah ke Bodixen? Kenapa kau tak cuci semalam? Cik baru bilang tadi pagi. Ya, aku yang suruh dia. Ah, aku tak mau hilang. Aku boleh pergi. Jangan berasa. Aku pergi sekarang. Bapak nak ikut saya ke stesen? Ya, aku hantar kau. Aziz. Selamat jalan, Aziz. Iyalah. Jangan lupa, Bapak. Setelah saya tinggal nanti, jangan lupa pula suruh Hasan tolong-tolong Minah masak dekat dapur. Jumpa Bapak kat stesen, ya?
Ajis, Ajis. Kau ini selalu bergurau saja. Dia bukan bergurau, Pak. Apa? Bapak, sebenarnya saya malu tinggal di sini. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Ajis menjadi askar. Apa yang kau malu? Kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. Tetapi, Pak, saya... Sudah. Ini adalah keputusanku. Jangan ingat perkara itu lagi. Ye, jangan lupa kirim surat, ya. Ya, aku tak lupa. Nanti aku kirimkan. Salma, kabar Pakcik. Kau tak kasih aku selamat jalan? Sebab itulah aku datang. Kenapa aku nak mengucapkan selamat jalan? Kalau betul begitu, berilah bunga yang tersunting di kepalamu sebagai kenanganku. Baiklah. Kerana kau nak jalan jauh, ambillah bunga ini buat kenangan. Terima kasih, Salma. Kawan-kawan, tinggal semua ya. Aku pergi sekarang kerana panggilan tanah air telah tiba. Ya, Jis. Tinggal ya. Tinggal. Kawan, jangan lupa. Tolong tengok-tengokkan kawan kita tu. Siapa? Si pengecut tu. Tinggal-tinggal ya. Tinggal, Salma. Bapak, selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Jis. Selamat jalan, Jis. Jaga diri baik-baik. Baik, Pak. Baik, kawan. Jangan lupa tolong tengok-tengokkan si pengecut tu, ya. Siapa itu? Mina.
pergi pediksen, jadi askar. Adakah dia pesan apa-apa, Mina? Tidak. Tidak. Terima kasih, Mina. Ini ada lempeng lagi. Sudah, Mina, ini sudah cukup lah. Biarlah, kau tuh nak bayar jauh. Makanlah kenyang-kenyang, biar jangan lapar. Mina, kalau aku pergi nanti, aku dah tak dapat nak rasa masakan kau yang sudah-sudah, Mina, ya? Ah, itu tak jadi apa. Nanti kalau kau pulang, boleh aku masakkan lagi. Mana suratnya? Nak kasih bapak kau tuh? Ya, kasih bapak ya, Mina. Baik. Apa kau buat di sini pagi-pagi, Mas? Mina katakan padaku yang kau nak berangkat. Itu saja, Kak? Tidak. Aku datang kena kemauanku sendiri untuk mengucapkan selamat jalan pada kau, San. Oh, sebagaimana kau mengucapkan selamat jalan kepada Aziz, ya? Aku tahu Salma yang kau cintakan, Aziz. Tidak. Aku pergi ke sana untuk mengucapkan selamat jalan pada kau. Aku ingat kau yang menjadi askar. Rupanya Aziz. Sekarang aku merasa bangga, tapi sebaliknya aku sedih juga. Mengapa kau sedih? Sebab tidakkah kau merasai apa yang aku terasa? Ya, Salma, sebenarnya sudah lama aku merasai apa yang kau rasa. Tetapi di samping itu pula, aku merasa yang diriku tidak berguna kepada siapapun. Sekaranglah masanya peluang untuk kau menunjukkan yang diri kau itu berharga, San. Tapi aku ingin kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri, Salma. Baiklah, San. Kalau selama ini mataku saja yang beri bayangan pada kau, tapi kali ini biarlah bibirku pula yang mengucapkan yang aku ini cinta pada kau, San. Aku merasa sungguh bangga. Oh ya, terimalah sumbangsihku sebagai kenang-kenangan. Jikalau kau perlu pertolongan, kirimkanlah cincin ini dan aku akan mengerti. Mas sudah sampai. Selamat jalan, San. Thank you.
Tembak yang kedua, oh bagus. Ini boleh kau kata tembak ini tembak maksimum. Anda faham? Faham. Semua sekali ini, bulat ini semua sekali masuk dalam bol. Markah dia kau tak tahu 25 ni. Nombor satu bagus sekali kau punya tembak. Anda faham? Faham saja. Ha. Terima kasih saja. Ya, sama. Berapa harga ini selendang? Ini RM1.20 je. RM1.20 je? Ya, ya. RM90 boleh tak? Tak boleh. Tapi saya dah RM90 je. Baik, solder pihak masalah. Soldier bukan itu pasal saya kasih satu ringgit boleh. Satu ringgit je tapi saya dah senyum macam macam. Tak habis tu saya datang ya. Sudah tu. Baik. Beli saja lah. Saya tak cukup wang saja. Oh, saya boleh bayar. Janganlah saya nak usahlah. Saya boleh bayar, tidak apa. Terima kasih. Biru ya. Baik. Macam awak pun senang. Cantik. Pada saya memang cantik saja. Nanti dapat gaji saya bayar bang. Oh, tak apa. Itu kata bayar. Terima kasih banyak saya. Sama-sama. Saya banyak suka sama awak. Kuat punya orang. Terima kasih saya. Harap bagus. Saya tak dapat saya lupakan. Ah, sama-sama. Saya pun serupa juga. Pak, awak kerja kuat punya orang. Terima kasih saya. Cantik selendang ni. Sungguh cantik selendang ni, Kak Mina. Alah, kemarin kau pakai lagi cantik dari ini. Tapi tak sama macam yang ini, Kak Mina. Aku tahu maksud kau itu. Kalau barang itu datang daripada yang kau suka, itu sudah tentu cantik. Kalau bapak kau tanya, bilanglah aku yang belikan. Tak kalah perempuan sama perempuan nak kasih selendang pula. Nanti Kak Mina, mana tengok gambarnya lagi sekali. Eh, sungguh lawa. Ya, Kak Mina. Tak usahlah aku tunjukkan aku. Akulah yang jaga dia dari kecil. Jangan merajuk. Dia memang cantik. Dia memang lawa. Sungguh kau baik hati, Kak Mina. Tapi kenapa tanganku pula tak sampai? Kau tu selalu nak bergurau macam-macam juga. Tinggallah. Oh. Ma? Hasan, bilakah kau akan kembali? Kita orang baru kau yang dulu pakai langkor. Ya. Aku akan cuba sedaya upaya. Menambah lagi satu try. Boleh jadi dia pakai tiga nanti? Boleh jadi. Siapa tahu. San. San. Ah, kau sudah naik full koplo sekarang lah. Banyak bagus. Ya, saya tahu. Ini memang semua sajian pun yang tolong pada saya. Ah, aku percaya kau memang layak. Ayo yang dah pakai kepul kau pula. Terima kasih saja. Ya, sama-sama. Saya harap kamu berjaya. Terima kasih saja. Ini makan betul-betul. Ini lah. Ya.
tak boleh dilarang. Bajunya pendek dan berjarang, itu menjadi hal di dunia. Mama tak banyak ni hari Bapak nanti sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang... Pearl Harbor kena bom. Pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan pertahanan. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya. Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan kita akan berangkat ke dalam hutan. Somewhere in Kajang now. Okay, Hansen. Sini takkan kalah ya tak? Thank you.
Apa itu? Berhenti. Cepat. Jepun tidak ikut kita. Dia orang tak biasa sampai sini, Tuan. Aduh. Aku tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Haji. Kau tanyalah, Tuan Lieutenant. Selama ini siapa yang beri bantuan pada kau? Kita semualah. Mana lagi kawan-kawan kau? Mereka tak dapat datang di sini. Mereka semuanya sudah gugur di medan perang. Makanan sudah siap. Bila makan. Terima kasih, Haji. Ayo, Bon. Tuan, Haji cakap sama saya lebih kurang dua batu daripada sini ada lori Jepun, Tuan. Betul, Haji? Ya, Tuan. Tapi saya cakap sama dia orang semua tak percaya, Tuan. Sudahlah lupakan saya. Kenapa mesti kita lupakan, Haji? Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, mengapa mesti kita lupakan? Aku tak ada kuasa lah. Aku bukan sajen. Apa kena mengenal kita dengan sajen lah? Kau ini memang mengada-ngada lah, Aziz. Nanti sekejap. Cakaplah, Aziz. Baik, Tuan. Kalau Tuan mau dengar, saya boleh ceritakan. Dua batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Lebih kurang sudah 4 hari terbengkalai di sana. Saya sudah lihat, Tuan. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalamnya. Saya rasa ada lebih baik kalau kita pergi, Tuan. Bila? Ini malam juga. Semua orang pergi? Ya, kita semua pergi. Kalau kita saya satu orang, saya pun tak berani. Siapa tak mau pergi, dia tinggal lah. Bukan aku tak mau pergi, Haji. Kalau sudah 4 hari lori terbengkalai tengah jalan, berarti apa? Bukankah itu perangkap? Ihsan, manusia yang paling berguna sekali ialah manusia yang sedikit menggunakan ini, tapi banyak ini tahu. Kamu macam, Tuan? Baik, ikut. Macam, Hasan. Perangkap, Tuan. Perangkap. Mau jalan? Oh, Tuan. Tuan. Baiklah, kita jalan. Macam? Ya, kalau semua orang pergi, aku juga pergi. Ya, kalau kau pergi, tak ada seronok lah. Baik, Bud.
sini. Aku tak perlu pertolongan kau. Lebih baik kau pergi dari sini. Aku tak tahu apa akan terjadi. Kau bangun aja. Kau bangun dekat aku lagi. Kau pergi dari sini sebelum Jepun tertangkap kau. Aku telah pikir lebih dahulu. Kau masih bangun. Aku bilang bangun. Ayo. Omai, apa mau kak? Siapa nama buang, Mister? Saya semua tahu pasal ini kampung, Mister. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Master. Yoshi, bagus. Oi, Bong, Omai kerja sama Master. Jadi kembetai, oke? Oke, Master. Saya suka, Master. Oi! Hai! Atarashi sasu yate kudasai. Hai! Sekarang, pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi, Bong! Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang, sabar-sabar orang pun tara boleh main radio. Ada sabar-sabar orang main radio, umai tangkap pergi maraka. Kampara bodong, ha? Baik, Master. Master, siapa pangkat besar kah, Master? Oh, besar kan? Macam watashi, banyak besar kan? Some gauze. Oish! Don't you go out. Gauze? For him? Okay? Gauze deki nahi karo? Okay ka? Nanda kono ikusin ka? Mata ni murang ka omega na? Okay. Thank you, sir.
I make it. You mad? We'll be shot before you got a yard. This is a chance I have to take. Somebody must call for help. There's nothing around us here, sir. Except grass. And we'll die like rats. I'll look after the boys. And whoever you meet, tell them we're carrying on. Very well, sir. Please take care of Aziz for me and tell him that we meet again. I'll be back. Thank you, sir. Good luck. Gauze. Finished. Okay? Kawin saja dengan aku. Tak guna kau tunggu si Hasan. Hasan sudah mati. Hasan. Hasan. Thank you.
What are you doing here? I got it. Emmett, don't be afraid. You're among friends. Let me help you. Wait a minute. Let me have a look at that wound. I thought so. It's pretty bad for me. Take it out. I'm in on the ticket. Back here, then. I'm sorry. Sorry, sir. Eh, dari Singapura. Awak datang dari mana? Saya dari sini. Dari Jasin. Jasin? Captain, dia datang dari Jasin. Baguslah, dia boleh tolong kita. Ditunjukkan semua tempat di sini. Bagus, dia boleh bagi tolong. Oi. By the way, you didn't tell me your name. I'm Sergeant Hassan, the Malay Regiment. Malay Regiment, they're a fine lot of fellows. Thank you. I'm Holliday of Intelligence, Captain. Ah, glad to meet you, Captain. This is our camp where we live. Hey! Siap makanan panas-panas. Kami lapar. Terus, kau dah siap masak ke belum? Apa yang kau lambat sangat? Kau orang balik-balik sotong nak cakap ya? Kau masak apa? Apa kau bikin repos hotel? Ubi kayu lagi lah. Apa rahasia ubi kayu sayang kau ni? Eh, tapi ini kali masaknya istimewa tau. Tadi pagi kita goreng, ini hari kita rebus. Lepas itu kita nyake. Here, this should make your arm more comfortable. I'll bathe it in hot water later. In the meantime, let's put this on. Captain. Yes? You can count on me for whatever you need. Thank you. Since this area is quite close to my home, I've got to get back to the POW camp where I came from. Where's that? It's only a matter of 25 miles away from here, sir. Oh, I see. I've got to get my comrades out. Will you help me, sir? Yes, of course we'll help you. I have 2 brain guns, lots of other pieces, and plenty of ammunition which we could capture from the Japs. And if you lead the way, we'll not only get your friends out, we'll get more guns and more ammunition. This will be our first operation together. Thank you, sir. Yeah, a good friend of mine. I hadn't even the decency to bury the poor fellow. It's too quiet here. They don't like it. The Japs are up to something. Deploy the men out the back. We'll take a look round. Right, sir. As quick as you can. Hey, come on, someone. Let us. Let us. We're coming, buddy.
Tuhan. Berita apa, Pak? Berita tak baik, nak. Kenapa, Pak? Orang putih tak kembali ke Malaya lagi. Jepun telah berkuasa separuh di Asia. Apa yang putih, ya? Putih tak untuk orang putih, ya? Jalan! Kasih dulu! Jemur sama matahari. Masih panas sama ya. Jemur sama ada orang 5 jam sini. Lepas itu lu kasih masuk dalam lokap. Jangan susah. Nanti aku cakap sama dia. Kau mana? Bila mata semua. Selamat pagi, Cik Buang. Selamat pagi. Mari sini. Baca kenal budak itu? Kenapa? Dia baru lepas kena tangkap. Sebab dia menyiarkan berita-berita radio. Baca dia siaran radio, kan? Tidak. Bagus. Mana Salma? Dia keluar. Keluar? Banyak kerja. Oh. Tak apa. Lain kali lagi saya datang. Bila waktu dia senang, ya. Oh, kau yang sempat degil, ya? Kamu kata lima patah hari, ha? Ha? Kau keras kepala, ya? Degil, ya? Degil, ya? Tak tahu, lah. Keras kepala semua, ya? Ha? Keras kepala semua, ya? Hei, kau ada bingung, kap. Kita ditangkap dengan anak ini. Bawa, bawa! Captain, look, I got him. What about you? Banda! Banda! Now I'm going to have to use carrier pigeons. Yeah. I've had a regular report. There's a large transmission center by the Songi-Dooyong about here. The moment we're about here. And do you think you can find your way? Yes, sir, I know the way. You know the way, good. Well, I want that transmission center destroyed. Yes, sir. Consider it destroyed. Good. Babuk punya you pun suka angka lo. Mira, semalam satu you pun usat punya you pun suka mati lo. Satu you matan pun suka picau. Pong. Siapa kas pecah? Kolila. Apa tu kolila? Bolo punya orang. Kolila itu hutan punya orang lo. Itu lawan sama you pun lo. Piang 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 piang. Oh, eh, ni ambil duit ni. Ngok-ngok pulang, oh. Wah, baiklah. La 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 la
Oh, lo pergi lah. Aling, apa macam? Lu punya kepala banyak baik, ha? Lu boleh ingat lu punya mak, lu punya bapak, lu punya datuk, lu punya nenek, ha? Itu bukan lu punya si Lala lah. Jadi? Orang lain punya si Lala lah. Apa macam, Aling? Ada baik? Orang sekarang tak baik lah. Tapi semua orang kampung tak cakap. Haji Sutak kena tangkap, lu Sutak mati lah. Ya, betul. Memang Haji sudah kena tangkap. Tapi gua dapat lari. Oh. Aling, kampung apa macam? Ada baik? Oh, si kalang kampung banyak susah. Abang Sutak keleja jali kempitai. Hali-hali puyuh-puyuh sama Salema. Lia bilang, lia mau kawin luar orang. Gua juga ingat itu macam, Aling. Oh. Aling, oh, lu mesti tolong sama gua, ha? Oh. Lu tahu apa pasal gua datang sini? Gua tak tahu apa pasal. Pasal lu punya kebun ada dekat sini. Gua kasih lu satu surat. Oh. Lagi dua hari, lu mesti datang ini tempat, ini jam. Oh. Gua ada dekat sini, ha? Oh. Ingat, jangan kasih tahu lain orang, ha? Oh, tak cakap orang tahu. Ah, bagus, bagus. Leng, ini surat rahsia tau. Satu orang pun lu jangan kasih baca ini surat, ha? Eh, apa selutup ini? Cakap orang tak boleh baca. Kalau selutup apa macam gua mau tulis? Bodoh lu kepala otak. Eh, anak kucing terbalik-terbalik jatuh. Lu ni bikin beranjat gua saja. Kali gua ketuk semani lu baru tahu. Apa pasal lu tutup pintu tu? Mina, asam kata mati, oh. Hah? Betul, Kaling? Betul, dong. Dia sudah jadi koli lah. Mayak gumuk. Dia mayak kuat. Macam gigi lah, si, oh. Lu tak bohong sama gua, Kaling? Tak. Lu tak percaya. Lihat tak kasih sulat. Mana? Ayam mana? Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu, Leng. Ayah, Mila, lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abdul Lola. Aku bersyukur pada Tuhan karena Hasan masih hidup dalam keadaan selamat. Saya juga selalu berdoa begitu, Cek. Tapi kau harus hati-hati. Kempitai pun banyak di sini yang diketuai oleh si buah. Dan jangan kasih tahu sama siapapun. Baik. Ingat. Baik. Main-main, Mina? Tidak, Salma. Syukur pada Tuhan. Kau tunggu saja sampai ya. Hey, Mina. Apa tadi?
suruh periksa rumah kau. Dia mengatakan rumah kau dari simpan radio. Tak ya, aku tak ada simpan radio dalam rumah ini, buang. Iya, apa, buang? Sudah, yuk. Apa yang korang buat semua nanti dia tahu. Hetai, ini bapak headquarter. Nanti aku datang ke penerangan. Ada apa-apa nak cakap? Aku tak ada cakap apa-apa. Cuma aku rasa menyesal melihat anak bangsa aku berbuat begini. Papa, aku juga rasa terhina bapak macam ini. Tapi apa boleh buat? Tapi kau jangan susahkan. Aku boleh tolong kau. Sekarang, mari kau ikut aku pergi ke Pempetai. Tak kalah dia nak pergi berpakaian begini. Ambil pakaiannya. Kau jangan susahkan. Nanti aku beri tolong bapak kau. Asal kau kawin dengan aku. Sudah siap? Sudah. Mari. Omai tahu. Omai ini hari punya susah habis. Omai pergi mana kah? Saya tak ada salah. Omai pergi mana kah? Umai ada dengar radio, ha? Umai ini sekarang, ha? Woi! Keluar ni, Mati! Salima, lu tulis surat kasih sama ngo. Ngo ini Ali atak mau jumpa sama Asang ngo. Siapa itu? Wah. Salma, besok pagi bapak engkau akan dibawa ke Melaka dan kepalanya akan dipotong. Tapi kalau engkau kawin dengan aku, ya bapak engkau akan aku lepaskan. Salma, bukan kau tak tahu, di masa sekarang makanan pun susah, pakaian pun susah. Engkau tengok apa yang ada. Kalau engkau kawin dengan aku, lemari kau ini aku penuh dengan pakaian. Sebenarnya, buang. Berilah aku tempo ya, buang. Ini macamlah, sayang. Sikit hari nanti, aku akan beri jawapan. Bagus. Aku balik dulu ya, sayang. Nanti aku datang lagi ya. Lagi satu yang ini macam ngotin tu kasih lu sayo nala. Ngotin lu jalan bawah.
Sama ini cincin. Mau pergi ya, mau pergi ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Selamatkanlah bapakku. Selamatkanlah Hasan. Datang oh. Lu datang lu tatak di luar. Hasan. Hasan. Lu tatak datang oh lali pulang. Aleng, gua tahu kalau lu janji lu mesti datang jumpa sama gua, ha? Ada apa-apa? Kalau ngomong awak sekali, mau biar surat kasih. Ya, minta itu surat. Lekas, Alin. Apa dia kan, Cik? Dah kasih surat, loh. Ini apa? Sama cincin. Terima kasih. Salim, makasih. Dia banyak susah? Banyak susah. Lihat pihak bapak kena tangkap Yipun. Abang Sulu tangkap. Apa pasal dia kena tangkap? Pasal main lelio. Tapi, dia tak kasih tahu ke mana itu orang tu mau bawa pergi. Besok Ali angkat pergi Malaka. Apa bikin? Lu itu tahulah, pergi Malaka kapal potong. Aleng, lu pulang kasih tahu sama Salma. Jangan takut. Gua mesti tolong. Apa macam pun gua mesti lepas demi bapak. Cakap sama Salma. Hari-hari semayang sama Tuan Allah. Kasih gua kuat ya. Lu pergi sekarang. Baik. Ayah. Ayah, wait ya. Ayah, wait ya. Ayo, 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 an old man from our village who's been taken to Malacca by the Japs tomorrow to be beheaded. Do you think we can save him, sir? An ambush, perhaps? Right, Hassan. Okay, sir. We'll go for ambush tomorrow. Thank you.
Hero. Woi, buang ini kui. Hei. Nandu kui kau. Tang ya, hasam tu, hasam tu, hasam tu, hasam tu. Nanda hasam. Ah, mana istana? Hei, Yus. Ada apa, Master? Woi, buang. Itu orang tua, itu main radio. Sudah rapas, lo? Ini mesti Hasan kasih rapas. Tanya susah. Master, kalau itu macam kita tangkap DP bapak, DP perempuan, DP orang rumah, semua kita tangkap. Yus, awas. Pergi tangkap, lo. Ya, sekarang saya tangkap, Master. Hasan. Mat, ketika si buang tuh, Mat. Kita dapat disalbar dengan cara lu, dibuat dengan cara kasar, Mat. Sekarang, kutu aku mau tahu. Dekat mana orang dapat berita-berita? Ya, tapi Allah aku kuasa. Aku sajalah yang dibawa, mengapa pula mereka? Ini kerja aku lebih suka. Ya! Ya! Salma, Salma. Sudah berapa kali aku cakap dengan kau? Orang putih takkan balik lagi kemari. Kan lebih baik kau kawin saja dengan aku. Lebih baik aku mati daripada jadi istri kau, Wak. The war's over. The war's over, sir? It's finished. The Japs surrendered this morning. You mean... I mean the war's over. Happy Suda, it's finished. The war is over, huh? Yeah, the war is over. The war is over. Hooray, the war is over. Kawan, kawan, mari sini. Lekas, semua lekas. Ah, ini adalah kabar yang baik. Peperangan sudah habis. Kita sudah menang dan Jepun kalah. Ya, besok kita semua boleh pulang. Boleh tengok anak istri, ya? Dari itu, mari kita sama-sama bersukaria. Hooray! One more job, what's that? Still house, still sir, okay? Okay, then. We should be disbanding now, but for this one job, we're right behind you. Thank you, sir. Thank you.
Sekarang kita sudah bebas. Bersyukur kita kepada Tuhan. Dan kepada kau juga, Hasan. Well, this is it, Hasan. I'll take one of the jet trucks, get to Singapore, then a ship to England and see my family again. I want to thank you very much for all that you've done. And I'll make sure that your services to your country do not go unrecognized. Thank you, sir. By the way, I'd like you to meet Salma. Inilah Captain Holiday yang telah berperang bersama-sama aku menentang Jepun. Dan dia telah membuat banyak jasa kepada orang-orang kita. Kuharap, sampaikanlah terima kasihku kepadanya. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Thank you. Oh, goodbye, Hasan. Good luck. Good luck to you, sir. You've got my address, so keep in touch. Right, sir. Bye, Doran Jepun. Hasan, Papa. Papa bersyukur, nak. Karena kau dapat melepaskan Papa dan semua kawan-kawan. Salma, mari kita bantu. Aku nak keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Siapa mengganggu aku? Aku tembak. Buang. Kau ada mempunyai pisau dan peluru. Kira habis peluru kau. Ini abuan kau. Ibuang yang selalu bikin kacau di kampung kita ini. Sekarang kami sudah kepung di rumah itu. Ya. Orang perempuan tinggal di sini ya. Orang lagi mari ikut ya. Baik-baik, Ben. Jangan khawatir. Ya, orang lagi tinggal di sini. Idros. Hei, Ibuang! Idros, panggil kita semua keliling rumah ini. Bersembunyi dalam. Orang-orang kampung telah beritahu padaku. Lebih baik kau menyerah jika kau mau selamat. Aku mau keluar dari kampung ini. Aku tak suka orang kampung mengganggu aku. Orang kampung mengganggu aku tembok. Bunuh semua. Sudahlah buang, jangan kau berdalih-dalih lagi. Askar-askarku sedang mengepung rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Dan aku berjanji kau tidak akan diapa-apakan. Kalau kau dengar pula tembakan dari kami. Askar! Tembak! Bagaimana, Buang? Ya, aku keluar. Baru sekaranglah kau menggunakan otakmu. Campakkan senjatamu ke bawah. Campak! Buang. Kau telah banyak membuat aniaya kepada orang-orang kampung. Dan kau harus menyelesaikan segala utangmu kepada kerajaan. Lebih lagi, kau berhutang padaku, Buang. Aku minta kau selesaikan segala hutangmu sekarang juga. Macam mana aku nak selesaikan? Engkau masih ada senjata dalam tangan. Masihkah kau ingat semasa kita kecil-kecil dahulu? Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini orang-orang kampung. Terpisah, biar aku tembak dia. Aku tidak mau siapapun turut campur. Walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini. Dengar semua!
sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Karena manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan. Bersyukurlah, Aziz. Hasan. Kau telah selamat. Hasan. Sudahlah, Aziz. Jangan kau menangis. Ya, Hasan. Aku ada satu perkara yang harus kuceritakan kepada kau, Hasan. Telah banyak pengalaman aku dapat di semasa aku berada di dalam tawanan Jepun. Di Siam. Telah insaf. Sudahlah, Aziz. Bukan yang lepas, janganlah diulang, Kaji. Aku menuntut maaf kepada kau, San. Sudah tentu aku maafkan kau, Aziz.